Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majelis yang saya hormati, para hakim, guru-guru, rakan-rakan sekalian. Nama saya Amzar Ruzairi Anaki bin Abang Harul Aziz. Saya dari sekolah PGGM di Sulakar. Kurangnya kanak-kanak berunai bermain berbagai permainan. Warisan peninggalan nenek moyang kita berabad-abad kurun lamanya. Menjadi warisan budaya walaupun zaman sudah berubah. Permainan anak berunai masih tetap terus megah. Permainan Brunei, kamu tahu apa saja permainan tradisi Brunei? Pernah dengar permainan batu simpan? Kalau indah pernah dengar, saya cerita siok. Kamu mendengar? Cuma tiba kisahnya bertajuk Aiman dan Batu Simpan. Di sebuah sekolah, Aiman merupakan seorang pelajar yang cemerlang dan merupakan anak bungsu di dalam keluarganya. Aiman amat menggemari subjek matematik. Aiman mempunyai kawan baik yaitu Faris. Mereka sentiasa bersama-sama ke kantin sama-sama, ke perpustakaan sama-sama, semua sama-sama lah. Pada suatu hari, mereka telah menerima keputusan pemeriksaan. Aiman amat gembira kerana mendapat keputusan yang cemerlang. Tapi Faris kelihatan sedih. Allah, sedih kuih, matematik kuih indah dapat eh. Indah Papa Faris, katanya cuba lagi tingkatkan usaha untuk pemeriksaan seterusnya. Faris pun bertanya, matematikmu dapat grade apa, Aiman? Alhamdulillah, dapat eh. Handal juga nih, apa kau makan kan? Eh, bukan pasal makanan nih, Faris. Kamu tahu, dulu aku selalu berhenti matematik ini. Ya kan, ini aku percaya nih. Dulu aku selalu gagal untuk matematika nih. Lepas abangku ajar aku pakai batu simpan, aku perlahan-lahan tahu dan mahir dalam matematik. Hah, batu simpan? Apa tuh? Tanya Faris dengan perasaan ingin tahu. Kalau mau tahu, lakaslah kita ikuti dulu batu-batu kecil ini. Mereka berdua pun mengikuti batu-batu kecil dan membersihkannya. Dulu, abang aku ajar kira nombor menggunakan batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau aku ambil dulu, jadi perempuan Faris. Aku kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Haa, jawabannya 5. Bagus, macam itulah cara abang aku ajar matematik dulu. Selain belajar dan mengira ni, batu ini pun dapat dipakai untuk bermain batu simpan. Baru aku tahu batu simpanan ini permainan tradisi Brunei rupanya. Kita ini bukan saja bermain, tetapi kita ini pun belajar. Tidak cuma membuang masa cuma itu saja. Kita ini kan anak Brunei, generasi harapan negara. Mesti manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.